dalam surah Al-Kahfi ayat 10 hingga 11 yang berbunyi, إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Yang bermaksud, ingatlah peristiwa ketika serombongan orang-orang Buddha pergi ke gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya di dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Keberadaan kita pada hari Jumaat yang merupakan penghulu segala hari, yang memiliki kelebihan yang besar, di mana kita mesti menggunakan sebaik mungkin kehadiran hari Jumaat untuk menambahkan amal ibadat, di samping memohon keampunan daripada Allah atas ketelanjuran yang telah kita lakukan. Antara amalan terbaik pada hari Jumaat yang mulia ini ialah membanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighfar, berdoa dan membaca Al-Quran, terutamanya surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi antaranya mengisahkan tentang sekumpulan pemuda yang mempertahankan iman mereka sehingga akhirnya mereka ditidurkan oleh Allah di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini begitu memberi pengajaran yang mendalam. Antaranya, ia membuang kebiasaan mudah terikut-ikut dan terpengaruh dengan suasana masyarakat sekitar yang rosak akhlak dan juga rosak akidah. Pegangan kepada keimanan yang kukuh kepada Allah telah menyelamatkan pemuda Al-Kahfi ini daripada amalan syirik yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, hijrah dari lingkungan yang menyimpang agar tidak terpengaruh dengan cara hidup yang bercanggah dengan agama. Yang ketiga, menjaga rahsia dalam segala tindakan bagi menyelamatkan diri dan kerja dakwah daripada diketahui oleh mereka yang membenci Islam. Yang keempat, tidak bersekongkol dengan kesesatan dan juga kezaliman. Dan yang kelima, keyakinan bahawa pasti datangnya pertolongan Allah dari jalan yang tidak dijangka di puncak masalah. Bila kita bertahan di jalan kebenaran, maka pertolongan Allah akan datang di waktu yang paling tepat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'aqaznahum bima kanu yaksibun. Yang bermaksud, dan Tuhan berfirman, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu keberkatan yang melimpah ruah dari langit dan juga bumi. Tetapi mereka mendustakan rasul-rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi telah menukilkan bahawa dunia ini termasuklah sebuah negara menjadi cantik seperti taman bunga dengan syarat mempunyai 5 perkara untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah mesti ada ilmu para ulama
al-ulama ilmu. Yang kedua, mesti ada pemimpin yang adil. Yang ketiga, mesti ada ibadat ahli ibadah. Yang keempat, mesti ada peniaga yang amanah. Dan yang keenam, nasihat daripada golongan profesional. Barulah akan nampak cantiknya sesebuah negara itu jika dilengkapi dengan lima perkara ini. Namun, negara atau masyarakat boleh rosak dengan lima perkara yang perlu kita hindari. Yang pertama, al-ulama'ul hasad. Ulama yang hasad, ulama yang dengki, ulama yang khianat. Yang kedua, pemimpin yang jahat. Yang ketiga, ahli ibadat yang riya. Yang keempat, para peniaga yang khianat dengan perniagaan mereka. Dan yang kelima, profesional yang menipu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan masuk tahun baru 2024 Masihi, di mana marilah kita sama-sama bermuhasabah dengan amalan soleh kita dan taubat atas segala silap salah kita. Jangan biarkan waktu berlalu dengan sia-sia. Sebaliknya, pastikan umur kita diberikan keberkatan oleh Allah sehingga menjadi manusia yang terbaik, iaitu umur panjang dan amalan soleh pun bertambah. Kita juga memohon dijauhkan daripada menjadi manusia yang jahat, iaitu umurnya panjang tetapi dipenuhi dengan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hampir 3 bulan serangan besar-besaran oleh pengganas dunia Zionis Yahudi ke atas bumi wakaf milik umat Islam iaitu Palestin, di mana telah membunuh lebih 21,000, terutamanya majoriti kanak-kanak, wanita dan orang awam, orang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebatang tubuh. Apabila satu anggota sakit, maka anggota badan yang lain akan merasai kesakitan tersebut. Kita sebagai umat Islam boleh menghulurkan bantuan dalam bentuk keawangan untuk membantu saudara seakidah kita di bumi Palestin. Semua pihak perlu bertindak dengan memberi bantuan dan desakan supaya peperangan dan keganasan Zionis Israel ini diberhentikan segera. Kita sebagai umat Islam yang bersaudara perlu membantu perjuangan rakyat Palestin. Kita perlu tunjukkan kebersamaan kita bersama dengan perjuangan rakyat Palestin. Sebagai umat Islam, kita perlu mengangkat tangan memohon pertolongan daripada Allah. Pada saat ini, doa kehadrat Allah oleh seluruh umat Islam dari segenap pelosok dunia sangat ditagih oleh rakyat Palestin. Semua pihak perlu menggandeng bahu membantu saudara kita di bumi Palestin. Yakinlah, kemenangan yang menjadi milik rakyat Palestin semakin hampir. Mereka berjuang dengan cara bertempur untuk mempertahankan diri, keluarga dan tanah air tercinta yang merupakan tanah wakaf milik seluruh umat Islam. Berbahagialah perjuangan-perjuangan yang berjuang sehingga mereka mendapat syahid. Mereka bakal mendapat rezeki yang tidak putus-putus daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah sama sekali kamu mengira bahawa orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah telah mati, bahkan sebenarnya mereka hidup dan dikurniakan rezeki di sisi Tuhan mereka.